Seorang pria mencuri sepeda di sebuah rumah di Kampung Ketandan Baru Gang 2, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Pria itu sempat duduk-duduk di depan rumah korban untuk memantau situasi sekitar. Ketika merasa situasi aman, pelaku melompati pagar yang digembok lalu membawa kabur sepeda yang ada di teras. Sang pemilik baru menyadari sepeda itu hilang ketika hendak berangkat ke pasar. Pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Genteng. Kawanan maling terekam kamera CCTV mencuri mesin pompa air di halaman rumah warga di lingkungan Majapahit, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sabtu lalu. Tiga pelaku datang dengan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dari motor lalu dengan cepat menggasak mesin pompa air di halaman rumah. Para pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor. Korban pencurian mengatakan aksi pencurian di tempat tinggalnya sudah sering terjadi. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan memviralkan rekaman CCTV aksi pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.